adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan khusus mengatur dan mengelola sistem pengairan sawah dalam bercocok tanam di Bali. Subak dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pekaseh, namun secara umum bernama Klian Subak. Klian Subak yang juga merupakan seorang petani ini yang nantinya mengatur bagaimana sistem perairan yang cocok untuk daerahnya. Begitu pula ketika musim yang berbeda, seperti musim kemarau dan musim penghujan. Salah satu keunikan sistem irigasi Subak adalah adanya sebuah bangunan suci tempat ibadah yang diberi nama Pura Ulun Carik atau Pura Bedugul. Pura ini dibangun khusus oleh para petani untuk memuja Dewi Sri yang diyakini sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan. Selain pura tersebut, para petani juga membangun sebuah pelinggih, simbolisasi untuk memuja Tuhan di setiap sawah yang mereka miliki. Dalam sistem Subak ini, masyarakat Bali, khususnya para petani anggota Subak, telah menerapkan konsep Trihite Karana dengan sangat baik. Hubungan-hubungan yang dijalin tetap harus terjaga dan dengan komposisi yang seimbang, baik antara manusia, alam lingkungan, termasuk dengan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar kuat mengapa sistem Subak dapat berkembang hingga saat ini. Subak sangat bergantung dengan aliran air yang sudah tentu fungsinya adalah untuk mengairi tanaman yang ada di sawah. Sumber air di Bali biasanya bersumber dari pegunungan atau danau yang dialirkan oleh sungai dan anak-anak sungai lainnya. Air yang mengalir inilah yang kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para Klian Subak untuk kesejahteraan para petani lainnya. Dalam proses pembagian air, Klian Subak akan melakukan perundingan dengan para anggota Subaknya. Perundingan ini bagi para penduduk Bali disebut sangkep. Perundingan ini mencakup tentang bagaimana sebuah lahan sawah akan diberi air, seberapa banyak, seberapa lama, dan bagaimana mereka bekerja. Sistem irigasi Subak memang sangat berguna dan memiliki banyak manfaat. Namun karena kebutuhan dan tuntutan zaman, keinginan mengikuti perkembangan zaman menjadi tantangan tersendiri untuk para petani.